Oke. Boleh lanjut untuk mengambil fishbowl yang berikutnya. Silakan, ada di keluarga berantakan. Enggak, coy. Jangan jujur. Coy. Dibuka enggak sih? Iya. Jangan. Oh iya, oke. Aku akan diam. Stop. Ya di kerau aja itu. Di kerau. Yang biru. Lala. Iya. Kan gak ngambil satu. Gimana sih, makanya ya datang agak terlambat briefing. aku langsung to the point aja. Ambil satu, suruh pilih. Ya bisa. Aku gak bisa ngerjain Sepin dong. Ayo, Sepin ayo Pin. Ayo. Yang paling panjang mana? Gak ada yang paling panjang, itu kan kotak. Oh kotak. Ayo. Apaan sih? Ayo. Enggak, kan aku tadi penasaran ada yang junjing tuh. Aduh. Pilih. Iya deh. Ini yang paling panjang nih. Nah. Iya. Asik. Lala baca. Dalam memilih pasangan. Apa hal yang paling enggak bisa kamu toleransi? Apa? Apa yang paling enggak bisa kamu toleransi? Apa tuh? Apa? Apa, Sevin? Makan lalapan dikasih kecap. Apa tuh? Ya enggak ya, Bang. Bukan pantun. Bukan pantun. Cakep gitu. Pantun. Emang semenjak hidungnya ganti agak kurang ya. Makan lalapan dikasih kecap. Lu sekalian cakep gitu. Bukan, emang si Sevin tuh gak bisa mentoleransi cowoknya yang makan lalapan pakai kecap. Begitu, bukan lagi pantun. Astaga. Kirain itu ada terus. Enggak, aku tuh paling ya mungkin selera kali ya berbeda. Cuman kayak aneh aja gitu. Kayak soalnya aku pernah. Itu pernah nih kejadian ya. Nih. Kejadian. Pernah tuh. Serat kejadian reka adegan. Pernah tuh. Ini lagi makan nih. Lagi makan. Boleh minggir larang situ. Reka adegan. Set duduk. Tek tek kecrek kecrek. Ini kita baru kenal ya. Baru kenal. Namanya siapa? Mas, namanya ini ya, nasinya ya. Namanya Tit gitu. Okay. Nah, Herman, sebut saja Herman. Ayo. Sebut saja Herman. Aduh Herman, kok jadi berewokan begini? Ayo. Ngomong lu jangan nganggur. Herman, kamu jadi cowoknya dia makan. Bisa jadi tanya iya, itu. Iya, sebenernya ceritanya makan. Kamu makan. Lu coba ngobrol nih. Yuk. Makan ya. Kita kayak baru deket gitu. Terus kita makan di lalapan. Dia kan ngajak tuh, ayo makan di lalapan gitu kan. Baru deket udah makan aja di lalapan. Lah terus gimana? Udah gak apa-apa, gak apa-apa. Ya? Udah gak apa-apa, yuk. Mana lalapan? Iya, ini kan lalapan udah datang nih. Dia dateng, ya. Set. Datang nih abang-abang lalapan nih. Selamat makan. Iya, lalapan. Terus dianya gini, kamu bilang, bang ada kecap gak? Oke. Bang, ada kecap gak bang? Ada pak. Kecap. Iya kan nih, ini kecap. Lu pegang kecap. Lu pegang kecap, lu pakai kecap. Lu pegang kecapnya. Iya. Terus gimana lagi nih? Penasaran, saya penasaran. Lanjut dong, penasaran. Ini kecap nih, penuh nih ya kecapnya. Penuh, ya penuh. Terus lalapannya begini. Dikasihlah kecap sampai separuh tuh kecap. Masukin ya. Muter. Habis itu lalapannya di? Di? Dimakan kan? Lu makan lalapan. Maksud saya gini ya, hubungannya lalapan dikasih kecap sama kamu ilfil itu kenapa? Masalahnya sih kecapnya tuh sampai separoh nih. Wah. Lah terus? Nih dia minum kecap apa makan lalapan, bingung. Terus akhirnya malam hari itu kamu tolak gak? Malam harinya dia ngechat, kan aku udah pulang nih diantarin dia sama dia. Set, lu bonceng. Gimana boncengnya? Set, lu naik motor lu. Ya. Lu naik motor, set. Kan aku... Katanya waktu itu kan kamu agak meluk dikit karena kan jalanan agak bergerigi ya. Iya lah. Terus... Ini bunci juga ya dia. Set, gitu. Kan terus gini. Pas itu ada portal agak ngerem dikit. Terus nyampe rumah. Iya kan nyampe rumah tuh. Nyampe rumah dia ngechat. Dia ngechat kan. Udah sampai rumah nih. Udah sampai rumah. Udah sampai rumah. Ngapain yang tukang goreng lele ikutan kesini. Jadi satu rumah. Gajatan bertiga kan ceritanya. Ya. Jadi pada akhirnya. Kamu. Terus dia ngechat. Aku udah sampai rumah nih. Udah gak kubalas tuh. Terus.
Langsung saat itu juga. Langsung kalau gitu kamu udah minta maaf belum? Kenapa? Atau dia tahu alasan kamu kenapa? Belum sih. Kalau gitu kamu ngomong ke sini. Nah. Untuk iya untuk siapa yang itu? Yang berinisial inisial. Oh, inisial. Aduh. Ini huruf depan aja. Aduh. Huruf depannya apa? Ih, so cantik banget sih orang. Emang cantik. Huruf depan apa? Huruf depannya A. A, huruf yeah. Terakhir, huruf terakhir. Huruf terakhir. Huruf terakhirnya adalah? Huruf terakhirnya. Bukan Agus. Siapa? Anton ya? Bukan. Siapa? Andi. Hah? Au. 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 Ya kalau gitu juga Mbak Lala. Jadi? Ya gini ya, untuk inisial A. Dan belakang U. Mm-mm. Maaf karena aku bukannya toksik ya. Iya. Tapi kayak ill feel gitu loh. Okay. Bayangin aja makan lalapan terus kecapnya sampai separuh nih, penuh sampai separuh. Iya. Coba deh, coba Mbak Lala. Ih kalau aku gak masalah, kecap-kecap juga punyanya tukang warungnya. Iya, cuman tuh kayak gimana sih? Ya Allah. Ya, kita datangkan A dan U untuk Nisa pada hari ini. Dan ternyata dia adalah. Jadi ini yang kamu tolak. Oh. Jadi ini yang kamu. Iya, aku ditolak. Jadi kamu kenapa kebanyakan kecap? Kamu kebanyakan. Jadi hitam. Jadi kamu kebanyakan kecap. Coba kamu mau mengucapkan sepatah dua patah kata. Karena kecap dari kedelai sayang kalau dibuang. Oh. Makanya saya banyak-banyak makan kecapnya. Makan kecap. Iya. Ini kedelai siapa? Kedelai hitam kedelai yang saya rawat seperti anak sendiri. Oke, tepuk tangan buat Misa dan Lara. Seru banget hari ini bisa bermain dengan teman-teman semuanya ya. Ini tadi udah jujur-jujuran, tapi itu yang paling jujur ya Misa iya, ya. Iya, paling jujur. Jadi Misa itu gak toleransi ketika melihat cowok yang makan lalapan dengan kecap. Yeah. Masih masuk akal kalau pakai sambel kali yeah, ya. Tuh, masih toleransi. But it's okay. Kayaknya netizen-netizen di rumah dan dangdut lovers yang ada di rumah udah gak toleransi lagi. Karena apa? Karena mereka udah kepengen banget Misa nyanyi ya. Kira-kira Sepin Misa mau nyanyi lagu apa sih ini? Ada lagu gak buat dangdut lovers? Ada nih lagu apa? Pambasilit. Pambasilit. Oh iya. Bacanya Pambasilit ya? Pambasilit. Iya, iya. Kita mah oke-oke aja. Okay, Anda yang menyebutkan. Ya. Aku dari tadi sama Kak Danang, aku gak mau nyebut takut salah. Oh gitu ya? Gitu. Jangan ngomong juga on air. Oh. Oke, okay. Spesial dari Sepin Misa dengan lagu terbarunya. Apa itu? Pambasilit. Oke. Okay. Kak Misa. Yuk. Yuk.